Warga RT 36 Kelurahan Celutung, Kecamatan Celutung, Kota Jambi mengeluhkan persoalan kebijakan dan kinerja Ketua RT yang diharapkan memperhatikan warganya. Rabu 22 Maret 2023, warga pun menyurati surat permohonan untuk pergantian Junaidi Yusuf sebagai Ketua RT 36 yang ditandatangani 30 kakak. Persoalan RT 36 Kelurahan Celutung bermula terjadi diduga tidak adanya undangan dalam pemilihan RT pada tahun 2021 di periode kedua tanpa diketahui warga. Selain itu, warga juga menilai pemilihan Ketua RT tidak sesuai prosedur, yakni dengan hanya penunjukan dan tidak ada pemilihan. Warga pun merasa soal bantuan sosial tidak terrealisasikan dengan baik, dan saat pembangunan jalan di RT tersebut, Ketua RT tidak ada kontribusi. Warga sudah melakukan berbagai cara untuk meminta bantuan ke kelurahan dan camat. Namun menurut warga, respon para pejabat tersebut seperti melindungi Ketua RT. Seminggu yang lalu, warga juga telah mendatangi kantor Wali Kota Jambi, menghadap dan bertemu Wakil Wali Kota Jambi Maulana, serta sudah disampaikan permohonan persoalan lingkungan dan Ketua RT agar ada kepastian dan realisasinya. Hal tersebut direspon baik Wakil Wali Kota Maulana dan akan dipelajari dan ditindaklanjuti. Jadi kami menganggap Pak RT kami ini tidak mampu lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Ketua RT. Nah, dari mulai Kampung Bantar yang tidak ada transparan dengan warga, terus juga untuk banjir, penanganan banjir, untuk bantuan. Dana sosial dan segala macam itu tidak tersalurkan ya, tidak warga yang berhak. Terus untuk pembangunan TPA, kita kan membuat TPA ya, tapi sama sekali PRT kita tidak pernah ikut dalam proses pembuatan TPA ini, seperti tidak peduli gitu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.